Pasangan bahagia Mak Adam dan istrinya Nurazah Rizwan tak perlu diperkenalkan lagi. Dah 19 tahun usia perkahwinan mereka. Dah lebih sedekat usia perkahwinan pasangan ini. Menariknya, tarikh perkahwinan mereka sama dengan tarikh kemerdekaan Malaysia, iaitu 31 Ogos. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Pasangan ini berkahwin pada 31 Ogos 2003. Walaupun masih belum dikurniakan zuriat, namun mereka tetap bahagia dengan cara tersendiri. Baru-baru ini, penyanyi Mak Adam menerusi Instagram miliknya berkongsi satu video bersempena ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-19 tahun. Susah senang kita bersama. Dugaan dan rezeki kita reda. Syukur Alhamdulillah. Selamat ulang tahun perkahwinan ke-19. 31 Ogos 2003. Dan salam merdeka kepada semua, tulis Mak Adam. Meninjau ke Instagram isterinya pula, Nurazah Rizwan atau dikenali sebagai Izan Marzan turut berkongsi ucapannya yang sangat bermakna dan bersyukur dengan kebahagiaan serta rezeki yang Allah SWT kurniakan buat mereka selama 19 tahun bergelar suami isteri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, pencipta sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua sentiasa di bawah rahmatnya dan dijauhkan kita daripada sebarang musibah. Alhamdulillah, hari ini 31 Ogos 2022 kami menyambut ulang tahun perkahwinan kami yang ke-19 tahun. Waktu berlalu begitu pantas dan Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan ini dengan menunaikan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan olehnya. Tanggungjawab sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat, sebagai seorang isteri, suami dan juga seorang anak. Nurazah turut meluahkan bahawa banyak ujian yang perlu ditempuh sepanjang mereka membina kebahagiaan bersama. Lebih sedekat, semestinya dalam melangkah terkadang diuji dengan ujian yang kadang terasa berat, hingga kadang terduduk dan menangis, ketawa dan gembira bersama. Periknya setiap ujian itu hanya Allah yang tahu dan faham. Allah menguji setiap orang yang berbeza-beza ujiannya, tulis isteri Mak Adam itu. Untuk rekod, Mak Adam berhijrah ke Malaysia pada tahun 2001 dan dikenali sebagai penyanyi, pelakon, pelawak serta penyampai radio. Memeluk Islam dan berkahwin dengan Izan Marzan pada tahun 2003. Happy anniversary, semoga Mak Adam dan isteri sentiasa bahagia.